Yang 40-50 itu ada lor ya, harga 40-50 kalau enggak salah. Ini 49 juta udah dapat. Cakep barangnya juga ya. Nah, kita cari lagi coba ya, harga yang 40-50. Nah, jalan dulu ke sana. Bentar ya. Yang di sini kalau harga-harga di berapa ya? Kayak bawa uang 100 jutaan banyak lor. Kayak X-Trail, kayak gini Avanza, kayak gini udah dapat 90 jutaan. Ya. Kayak gini 100 lebih dikit dapat. Kalau dana-dana segitu lor ya. Tak carikan lagi ya. Ya lor ya, bentar. Sampai sini harga 40-50 ya. Nah, coba-coba lagi. Wah, ini Tab GT ya lor ya. Masih 70 lebih ini. 4x4 soalnya nih. Bentar lor. Ya, 40-50. Kalau nggak ada yang di sebelah sana nanti Mas Rudy ya. Nah, ini 40 jutaan juga ada nih. Satu lagi. Terus mana lagi, Lur? Lagi polasan ya, Bu. Bu, polasan lagi. Mengencati. Terus apa lagi, Lur ya? Alphard kalau mau, Lur, 120 lebih dikit juga ada di situ. Ada dua itu, tinggal pilih. Tak cari lagi lor, paling di sebelah sana ya. Oke, kita lihat yang di sebelah sini lor. Kalau yang di sana kayaknya enggak ada lor. Yang di sini 40-50-an. Kita cek ulang lor ya. Bentar. Ada enggak ya di sini? Nah, ini banyak lor, pusatnya di sini nih. Kalau 45 jutaan ada semua di sini nih. Nih. Ya, 40 jutaan, yang ini 30 jutaan. Banyak banget lor. Tinggal pilih aja. Ya, ini 70 jutaan. Nah, ini 20 jutaan. Banyak lor, yang itu 50-an. Ini rata-rata harga segitu semua ini. Ya. Oke. Okay. Nah, ini juga ada. Yang ini 20 koma paling lor ya. Nah, itu Taruna juga ada. Banyak di sini lor. Ya, silahkan pilih aja. Bos Kacung, kelahiran tahun berapa? Ayo coba lor, tahun berapa? Kalau benar nanti, ini kan mau korban nih. Tak kasih satu buah kambing untuk yang benar tanggalnya, bulannya sama tahunnya. Kalau benar bulannya sama tahunnya, nanti saya pilih sekitar lima orang saya kasih hadiah sekitar 500.000. Coba tebak lur. Ya, yang pertama benar sama tanggalnya tak kasih satu kambing untuk korban. Ayo, silakan pilih-pilih. Sembari kita akan mau promosi mobil-mobil yang terbaru yang tadi malam Mas Rudy ya. Banyak banget datang ya. Boleh ya promosi bentar ya lur ya, sambil tanya-tanya. Insya Allah komentar apa yang cocok nanti akan saya jawab lur ya. Nih kita cek-cek dulu di sini di Kacung Motor. Enggak sedikit lur, tadi malam itu banyak. Jadi ada Suzuki Ignis kayak gini juga di Kacung Motor. Ini gudang yang belum dikasih payon lur, paling timur sendiri. Ini ada juga Suzuki Reborn 270 jutaan yang minat silahkan. Hah? Oh, Toyota Innova Reborn. Oh, maaf. Ya. Ini tahunnya 2019 tak kasih sampean 270 jutaan aja. Yang CRP ini barangnya tak jamin bagus. Masih 170 koma ya, Lur. Yang minat silahkan. Terus ada juga Vios. Wuling di Kacung Motor yang tipe tertinggi ini 105 juta, yang minat silahkan ya. Ada juga kayak gini lor, Calya, terus Terios 180 jutaan, kilometer masih 40.000. Yang ini ada juga nih di sini R3 yang sudah apa ya namanya, facelift 120 jutaan, yang ini 90 jutaan 2011-12. Ada juga Expander Sport tak jual sekitar 200 koma, yang minat silahkan ya. Ini Expander Sport lor, Matic ya, kilometernya masih rendah banget kayaknya ya. Kita kasih saran buat sampean, kalau mau beli motor untuk banding-bandingkan bisa cek Google Maps kita di Kacung Motor ulasannya kayak apa ya. Saman harus jeli juga, teliti lor dalam memilih showroom. Saman cek ulasan di Google, pasti di situ ada track record. Mau datang misal mau ke showroom mana, lihat Kacung Motor, klik lihat ulasannya. Insya Allah kita masih tahap bintang 4-5 lor ya. Tapi
ada juga yang mencela kacau motor, banyak banget, enggak satu dua. Namanya konsumen pasti tidak ada kepuasan juga ada loh ya. Nah, di sini ada juga yang baru masuk, yang ini model 2017 yang sporty 130 jutaan ya. Xenia juga ada 60 jutaan ya, yang minat silahkan, warna biru ya. Sigra R, terus yang ini R3 platnya lokal AS 130 jutaan. Datsun dan masih banyak lainnya lur ya di sini. Nah, numpang promosi bentar lur ya. Yang ini juga ada Livina. Saya lur ya dari tahun pertama itu, yang pertama beliau Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Itu paling utama lur. Oh, karena dulu yang memperkenalkan di tahun 2016 ke YouTube adalah beliau. Nah, kedua ada Pak Sairi. Nah, Pak Sairi udah kenal Pak Sairi ya? Sudah. Nah, Pak Sairi itu perjuangannya juga luar biasa dalam, dia mandornya di sini lur, yang mengawasi seluruh karyawan juga yang pokoknya mobil masuk terus apa mobil keluar semua yang atasi Pak Sairi. Jadi saya percayakan 100% sama Pak Sairinya. Nah, istilahnya kayak gitu. Ini meskipun malam di kacung motor banyak sekali tamu-tamu lurnya. Ini beliau dari Kalimantan Barat. Ini dari Kalimantan, Pak. Kalimantan Barat. Nah, kalau Kalimantan Barat mana, Pak? Ketapang. Ketapang. Nek, sama mana, Pak? Kalimantan Baratnya? Skadau. Skadau. Oh. Ini Skadau. Ini Kalimantan Barat juga, tapi ini keponakan saya, lur. Beliau kerja di sini. Jadi yang rumahnya Kalimantan bisa langsung ke beliau tanya-tanya. Yang paham bahasanya. Kayak gitu. Jadi bahasanya juga agak cepat, masnya. Tapi kalau sesama orang Kalimantan agak nyambung. Nyambung. Paham, Pak ya? Nah, dari Kalimantan, masnya? Mana? Oh, sini ya, aja. Iya, ngantarkan saya. Ngeter nih. Ini masih ramai sekali lur malam. Jadi orang ada yang dari Lombok, ada yang dari mana tadi? Sebelah Pak Sairi. Oh, sebelah Pak Sairi. Ya. Di sini yang mobil-mobil baru, yang baru-baru datang dari sampai sana banyak Mas Rudi. Itu ada juga R3 yang baru masuk. Kalau tidak salah ini tadi pagi 110 jutaan ya. Dari Pak Ngenten dalu-dalu mboten napa-napa nggih. Dalem e endi? Rumah mana, Pak? Kalimantan. Kalimantan juga. Oh, Kalimantan. Oh, satu rombongan. Satu rombongan lur ya. Monggo sampean pilih-pilih rian. Sampean pilih-pilih rian. Pak Enten cocok. Kita akan coba review yang terbaru-baru lur, banyak sekali kayaknya. Yang terbaru ada Innova sekitar 150 jutaan tahunnya 2012. Baru masuk ya. Nah, terus ini 150 jutaan. Ini ngobrol bahasa Kalimantan, lur. Enggak apa, enggak ngerti saya. Nah, ini Escudo baru masuk sekitar 50 jutaan. Terus yang baru-baru masuk lagi, ada Mas Kentung baru masuk, tapi ini kegemukan badan, lur. Kalau buat korban terlalu besar ini. Ya. Ini terlalu besar porsinya ini jumbo ini, lur. Ya, dari Madiun. Dari Madiun, sana juga Madiun, banyak yang dari Madiun juga. Nah, oke, okay. Dalam nama deh, Pak. LV yang bersalah, lembutan LM, LM lembutan LV, gua lembutan paham. Ini juga ada Ignis lur baru masuk. Jadi Ignis ini baru masuk hari ini, tapi harganya belum sampai ke saya, Pak Sari yang tahu. Terus Karimun Estilo kayak gini di kacung motor sekitar 60 koma lur ya, yang minat silahkan. Coba kita ke belakang Mas Udi, kayaknya yang baru-baru datang banyak sekali. Nah, Yaris juga baru masuk, Yaris, terus Spander. Ini sampai sana kita cek yang baru-baru masuk dulu. Nah, ini rame lur ya, meskipun jam segini. So ya, tak ngoten ya. Nah, ini yang baru-baru masuk lagi ya. Banyak, tak lewatin tegalan-tegalan lur teman. Oke. Wih, wah kayak ini gini. Oke lur, ini konco-konco sing biasa kirim ini lur. Teko Madiun, terus Ponorogo, ya. Jadi kalau ngantar unit dibawa dulu di sini, nanti diperbaiki besoknya pagi. Unit apa aja yang perlu diperbaiki, kemudian dikasihkan ke konsumen. Kita nggak bisa langsung dijual lur, jadi ditunggu dulu, diperbaiki dulu. Nah lur, ini mobil segini banyaknya ini masuknya tadi malam lur. Ini stok tadi malam yang dibawa teman-teman
dari seluruh kota. Kita review ya satu persatu, ada banyak banget nih. Tuh, sebagian udah dibawa dicuci di salon ya. Untuk ini Suzuki Ignis ya, 2017 110, yang minat monggo. Ini Ignis warna opo ingin dulu. Transmisinya manual. Tuh seperti itu. Monggo. Mobilio plat AG juga ada ini. Ribbon. Ribbon warna putih. Transmisinya manual, Lur. 270 jutaan 2019, platnya L. Ini CRV 170-an. Vios plat L lagi. 80 jutaan, terus Wuling 100,105 aja lah. Diambil monggo. Ini 110,2017. Terios 180-an 2018. Mobilio 150-an. Terus HR-V 190,2015, transmisi Matic. R3 170,2021. Expander. Nah, ini stoknya banyak banget, Lur ya. Tadi malam itu sak gerudukan sak menembakne iki. Monggo. Karimun 60, monggo. Ini cakep ini kayaknya. Stilo ya. Xenia 130-an. Yang Xenia tua juga ada 60 jutaan seperti ini. Monggo yang minat, ini murah ini Xenia. 110, Datsun R3 GL. Sigra, monggo Lur ya. Sigra 2000-nya 16 100,9 manual transmisi. Ayla 2018 115. Kita Xenia X ya. X. PPTI ini 2000-nya manual transmisi. 2000-nya 17 130, ya. Barong 0,6. Yang ini 2011 Suzuki Stilo apa nih? 60, ya. 0,8 2011 ya. Avanza barong 2000-nya 15 140, koma kecil ini. Manual transmisi, ada lagi Libina. Libina 2000-nya 11 90, ada lagi Ras. Ras 2000-nya 18 180, 0,9. Kalia 2017 118 nego ya. Mobilio 2019 150, nih. Matiga. HR-V lagi. HR-V 2015 190, Yang ini Mobilio belum ada ini 2014. Pajaknya mepet. Nah, ini Mobilio 2000-nya 17 130, 0,9 manual transmisi. Expander 2000-nya 21 ini 119 ya ini. Nah, manual. Monggo. Tipenya exit. Lanjut lagi R3 2000-nya 21 ini. 170, 2021 manual transmisi. Kijang Innova bensin pergi. Nah, ribbon bensin ya nih. 2000-nya 19 pajaknya hidup ini 270, ya. 0,5 Ignis 2000-nya 17 116. CRV. CRV 2000-nya 12 170, 0,9. Matic ya, Bosku. Monggo yang minat langsung datang di Kacung Motor atau kita ini di Kacung Motor 4 Bosku ya. Nah, unitnya ini insya Allah siap pakai pilihan Bosku ya. Nanti sampean kalau yang dari mau ke Kacung Motor
mampir dulu ke Kacong 4 ini bosku. Nah, ini baru masuk, ada Expander tahun 2019 cukup 190 koma dikit. Mas Angga ya? Ingin tampil keren dengan tampilan boys. Expander solusinya bosku. Oke, siap bosku. Ini yang transmisi manual mas ya. Yang matic juga ready. Matic juga ready. Ya, nah, itu matic. Tahunnya 2019 harganya di 192 koma. Oke. Ini gimana mas? Ini yang transmisi matic kari jejeg gas. Dulu ingin tampil keren dan gaya boys. Gila, Expander. Ini tahunnya 2019 transmisinya matic. Harganya 190 koma, kecil lor. Terus ini baru masuk yang ini iki lor. Ini baru masuk warna kesukaan orang-orang Xenia 2019 cukup di angka 160 juta. Recommended. Kalau di showroom 4 ini recommended semuanya ya untuk teman-temanku. Mau beli online juga dilayani ya, mas ya. Disarankan di sini, soalnya di sini kan barang pilihan, barangnya oke-oke. Ini yang di review kemarin nih mas, yang City Car. Kita sebeli yang di belakang mas ya. Ini Yaris TRD, Brio RS, terus ada Brio E. Nah gitu. Di belakang mas, ini yang baru masuk apa lagi? Ada WULING. WULING. Oke. 2017 cukup tahun muda, harganya cukup miring, recommended untuk keluarga sejahtera. Piro iki mas, piro regane iki? Ini harganya cukup di angka 110 koma ya bosku. Udah dapat tahun muda, naikkan enteng, nyaman, warnanya putih. Istimewa ya mas ya. Nopo lokal Jawa Timur juga. Ini juga baru masuk lor, kayak Brio gini tahunnya 2000 berapa mas ini? Ini berapa ini? Berapa? 2018. 18. Piro ya mas? Ini 120 koma. 120an lor, tahun muda ya ini. Terus di belakang mas, ini yang kemarin ya, ini yang Terios masih ready 2015. Nah ini Avanza baru masuk lor, ini yang cari Avanza budget murah ya ini. Tipe E sudah upgrade G ini mas. Nah, velgnya sudah tipe G ini ya yang dipakai. Ini 2014 harganya cukup di 120 koma ya. Nah, tuh murah lor. Dan dapat 3 baris, Avanza peminatnya banyak, recommended. Ini 120an kecil mas ya? 120an kecil ini, komanya kecil lor. Nah. Terus apa lagi mas? Belakang sana mas? Gambarnya Xenia ini. LI. Xenia LI. Gambarnya Xenia. 2009 harganya cukup di 80-an juta. 80 jutaan. Recommended. Terus banyak pilihan mas ya sampai belakang ini. Ya, di sini banyak pilihan. Barangnya juga recommended. Velos ini mas. Velos ini 2012. Cakep, penawan. Harganya cukup di 120 koma. 120 jutaan saja. Nah, mungkin yang di belakang nanti mas ya. Ini sampai dalam sini nanti pilihan banyak lor tuh. Ada Avanza, ada Wuling Cortez juga. Kita sambung nanti mas ya. Nanti karena durasi terlalu panjang nanti. Durasi terlalu panjang, kita akan mereview next team. Next team. Ya bosku, ini kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.